Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ikhwan, alhamdulillah kita sambung majlis ta'lim kita. Alhamdulillah kita sambung baca buku kita ini, iaitu bimbingan rohani untuk orang sakit. Di tengah kita duduk sihat ni, kita ambil tahulah pasal benda ni. Bila kita sakit, dia menjadi rawatan kepada kita. Walaupun tak ada orang beritahu, kita sudah ambil tahu dia jadi satu rawatan pada kita. Kita ikhwan sampai pada muka surat 29. Betul? Kita masuk malam ini, iaitu tentang hikmah. Tentang hikmah kita sakit ni, tentang hikmah kita diuji oleh Allah. Yang pertama hari tu kita tengok kelebihan kita ziarah orang sakit. Kita tengok tentang adab kita ziarah orang sakit. Sebelumnya ini kita tengok beberapa nasihat pada orang sakit. Yang ni hikmah. Sebelum kita masuk tajuk yang akhir, iaitu bagaimanakah Nabi ajak kita doa-doa kepada orang yang sakit. Hikmah dia apa dia ikhwan? Hikmah bermakna, hikmah ini bermakna kebijaksanaan. Iaitu kita kata kebaikan-kebaikan. Al-Quran menyebut pada kita, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang Allah beri pada dia hikmah, kebijaksanaan. Dia tengok satu benda tu, dia boleh nilai benda tu dengan kebijaksanaan. Siapa diberi al-hikmah kepada dia, Quran kata sesungguhnya dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Hikmah ini kita campur dia dengan agama. Hikmah dilihat dengan pandangan agama. Bila hikmah dilihat dengan pandangan agama, maka kita akan dapat banyak kebaikan demi kebaikan. Dia kata sesungguhnya di balik sakit itu terdapat hikmah dan pelajaran yang sangat berharga. Jika orang yang sakit memahami hikmah-hikmah ini, maka dia akan lebih tenang, lebih tegar dalam menghadapinya. Ketegaran dan ketenangan ini pada gilirannya akan membantu proses penyembuhan penyakitnya. Selain itu, dengan menghayati hikmah-hikmah dari takdir yang Allah Ta'ala tentukan kepadanya, insya Allah dia akan mendulang pahala yang besar. Ini tujuan hikmah. Dia bawa kepada kita ketenangan. Dia bawa kepada kita kedamaian. Bila kita mengetahui hikmah-hikmah ini, ikhwan, jiwa kita dia jadi kuat. Pasal itu, dalam hadis Imam Ahmad, dalam hadis Ibnu Hibban, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kata, ada sahabat datang kepada Nabi. Dia tanya, "Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, kami sakit Ya Rasulullah. Kami timpa dengan musibah ini dan itu, itu dan ini. Apa sebenarnya kami dapat daripada semua ini Ya Rasulullah? Apa kami dapat?" Sakit tentulah, nama sakit. Raplah, pening, risau, tentu dah kami dapat. Tapi apa yang kami dapat Ya Rasulullah? Apa yang Tuhan nak bagi pada kami ni dengan sakit-sakit ni semua ni? Apa Tuhan nak bagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ikhwan, Nabi kata di antaranya, kata Abi Sa'id Al-Khudri, yang tanya soalan ni pada Nabi adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab tanya soalan ni pada Nabi. Nabi kata kepada dia, Nabi kata di antara benda besar dalam hidup kita ni ialah Allah mengampun dosa kita. Allah ampun dosa kita. Kalau Allah ni dia ampun dosa kita, ikhwan, kita dapat satu ketenangan, kita dapat satu kedamaian hidup yang tidak akan didapati sebelumnya. Al-Quran menyebut kepada kita, fa ahlaknahum bizunubihim wa kullan akhadnahum bizambi. Umat-umat yang silam kami ambil tindakan pada mereka, semuanya berpunca daripada kesilapan mereka. Silap.
Dah hari-hari kita buat silap. Tinggal sembahyang satu dosa. Iri hati dekat orang satu dosa. Tidak menunaikan amanah satu dosa. Tidak ada perasaan yang betul satu dosa. Tidak ada perasaan mahabbah di kalangan manusia satu dosa. Banyak dosa. Dosa ni menyebab hidup kita jadi sempit. Dunia ada bencana, dunia ada huru-hara. Semua berpunca daripada manusia yang tidak mematuhi amanah. Dan tidak melaksanakan amanah itu satu dosa. Allah bentangkan amanah pada langit, pada bumi. Kata kesemuanya menolak amanah itu. Tiba-tiba manusia memikul amanah. Dan Allah katakan manusia ini zaluman jahula. Manusia ini zalim dengan diri dia dan dia jahil. Maka kesan daripada ini ikhwan, hidup kita jadi tak betul. Tak betul. Anak-anak Allah bagi mak bapak amanah, tak jaga elok-elok. Ada penderhakaan pada mak bapak. Pasangan suami isteri, Allah bagi isteri tak jaga suami elok, suami tak jaga isteri elok-elok. Mak bapak tak jaga anak-anak elok-elok. Ini semua amanah menyebabkan dosa. Jiwa manusia ini kena beriman pada Allah. Tiba-tiba jiwa manusia tidak beriman pada Allah. Dia gantung pada tangkai, gantung pada tu, gantung pada ni. Ini semua dosa. Dan inilah yang menarik sakinah dalam hidup. Sakinah, ketenangan. Quran kata ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Allah kata tidak ada ubat untuk merawat jiwa yang tidak damai melainkan ingat pada Allah. Tak ada. Bukan pil, tak ada, tidak ada ubat. Allah kata ala, ketahuilah, hampa ni tak reti, Tuhan kata. Ala, ketahuilah, ingat. Kita kalau tengok terjemahan dari segi dia terjemah daripada Arab ke Melayu tu, terjemahan Quran, dia kata ketahuilah. Tapi kalau kita tengok dalam kamus Arab, Allah ni maksud dia, oi manusia, hampa tak reti, hampa bodoh manusia. Hampa jahil manusia. Allah, aku nak bagi tahu pada hampa lah ni. Ingat sikit-sikit. Simpan sampai dalam perut hampa. Apa dia? Bizikrillahi. Dengan zikir kepada Allah. Bizikrillahi. Dengan zikir kepada Allah, tatma'innul qulub, tatma'innul qulub, baru kamu dapat itmi'nan. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah kamu akan dapat kedamaian dalam hidup. Harta boleh buat manusia damai? Ya, seketika. Rupa parahnya cantik, kita rasa damai? Ya, seketika. Muda, sihat, kita boleh damai? Ya, seketika. Semua ni boleh membantu damai kita, tapi hanya seketika. Kita nak panjangkan kedamaian ini. Kita nak panjangkan kesihatan ini. Kita nak panjangkan kemakmuran ini. Kita nak bagi panjang dunia ni dengan kebaikan. Allah kata tidak ada benda melainkan hati itu kena ingat kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ayat 28 daripada surah Ar-Ra'd. Orang-orang yang beriman, tenang hidup mereka. Alladzina amanu, orang-orang beriman, wa tatma'inna qulubuhum. Kamu akan tengok pelik dia, dia kena uji, dia kena tu, damai hidup dia. Tenang hidup dia. Allah kata ketahuilah manusia dengan zikir kepada Allah. Zikir ni bukan makna pegang biji tasbih duk subhanallah subhanallah. Zikir ni hubungan hati dengan Tuhan. Tidak putih asa, tidak marah, takut, harap, sabar, istiqamah, itu nama zikrullah. Pasal tu tiga perkara dinamakan zikrullah kan? Pertama apa dia? Tilawatul Quran. Itu zikrullah. Buka Quran kita baca, ini kemuncak zikir. Satu orang baca Quran, satu orang duduk di ujung tu pegang biji tasbih, duduk ratik subhanallah subhanallah. Hak baca Quran ni lebih afdal. Kenapa ikhwan? Quran tu kalam Tuhan. Zikrullah, dia adalah ibadah. Yang kedua, zikir apa dia? Zikir tertentu yang Quran Allah turunkan daripada langit yang Nabi sampaikan pada kita. Ucap subhanallah, astaghfirullah, ya hayu ya qayyum, bi rahmatika astaghith. Ini semua zikir-zikir turun daripada langit. Nabi kata afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Ini jatuh nombor dua. Yang ketiga apa dia zikir? Majlis ta'lim. Majlis kita ini majlis ta'lim. Di sini tidak ada orang baca Quran, di sini tidak ada orang berzikir. Cuma ada mamak ni seorang-seorang duk bercakap, hampa dengar bila saat.
ini majlis zikir. Majlis zikir ini, majlis zikir ini kata Atha' bin Rabah, Nawawi cerita dalam Muqaddimah Al-Azkar, majlis yang menerangkan halal haram, majlis yang mengajak kita berada di atas jalan Al-Quran dan Sunnah, majlis yang membimbing jiwa kita, begini adab kita hidup, begini kita kena buat, begini kita jangan buat. Kata Atha' bin Rabah, inilah majlis zikir yang dikerumuni oleh para malaikat. Jadi tiga perkara ni, bila hadis sebut majlis zikir, tiga perkara ni berada di situ. Dan Allah kata, jiwa kamu tak tenang melainkan dengan zikrullah. Ini sangat hebat Al-Quran. Dia bawa satu bahasa yang umum untuk semua masalah. Jiwa kamu tidak akan tenang dengan melainkan dengan zikir kepada Allah. Artinya, jiwa kita tak akan tenang melainkan kita dengan tilawatul Quran. Jiwa kita tak akan tenang melainkan kita berzikir dengan zikir yang khusus, dan jiwa tak akan tenang kalau kita tidak menghabiskan masa untuk menuntut ilmu. Jiwa akan merasa damai, kata Allah. Dunia akan aman kalau manusia tahu hak-hak dia masing-masing. Maka Quran kata, bizikrillahi tatma'innul qulub. Tak percaya, cubalah hidup. Ya, muda-muda ni, ustaz katakan, cuba daripada muda tak usah baca Quran. Tapi jangan tak baca langsung, tapi saja nak buat test lab lah, nak test tengok. Tak usah baca Quran daripada muda, tak usah berzikir daripada muda, dan tak usah belajar daripada muda. Kahwin, kemudian mencipta rumah tangga, tengok selepas itu rumah tangga jadi apa. Dan dia tak boleh nak U-turn balik dah ke belakang. Ya, hancur. Sampai kadang-kadang nak buh nama anak tadi kan. Nama anak tadi sembang dalam kereta dengan Anas dengan Pak Amir. Nak buh nama anak, nak buh nama apa anak? Cerita ada orang buh nama anak Masyitah. Masyitah. Apa makna Masyitah? Sikat rambut. Kenapa tak buh nama Aisyah? Kenapa nak tak buh nama Asia? Kenapa buh nama Masyitah? Isteri Nabi siapa dia? Masyitah ke Aisyah? Quran mengangkat keluarga Nabi. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Quran kata seluruh keluarga Muhammad kami bersihkan mereka daripada dosa. Kenapa tak namakan anak dengan nama Ahlul Bait? Apa Nabi buah nama anak Nabi? Ada tak anak Nabi nama Masyitah? Why? Awak tahu cerita Masyitah? Nabi tak tahu? Sahabat Rashid, tahu cerita Masyitah? Sahabat Agus, tahu tak cerita Masyitah? Sahabat Kamsani, tahu Masyitah? Apa mengaji? Apa minta tahu apa? Saya tanya, antara Nabi Muhammad dengan kita, siapa tahu dulu cerita Masyitah? Nabi Muhammad kan? Yang pergi Isra Mi'raj siapa? Nabi Muhammad kan? Masa Nabi Muhammad pergi Isra Mi'raj, Nabi Muhammad turun, Khadijah baru wafat. Betul? Nabi Muhammad tahu Masyitah siapa. Allah jaga Nabi Muhammad. Semua anak Nabi Muhammad ada nama Ummu Kalsum, anak Nabi Muhammad ada nama Zainab, ada nama Fatimah, ada nama siapa lagi, Ruqayyah kan, ada nama Masyitah. Kenapa kita tak buah nama anak kita dengan nama yang Nabi bagi pada anak dia? Kenapa? Salah ke ustaz buat nama Masyitah? Tak salah. Tapi masalah Masyitah tu punya maksud apa dia? Rambut. Apa besar dengan rambut ni? Masyitah. Mishtun tu sisir lah. Dengan ada mim di depan. Jadi makna dia orang yang Masyitah satu pekerjaan. Career. Sahabat orang buat aircon kan? Orang putih panggil apa? Ekon tu masa orang putih lah.
kan? Nama ni akan dipanggil di hari akhirat. Tapi kita tak concern, kita macam tak mencari barakah. Kita macam tak fokus. Allah kata uswatun hasanah ada pada Muhammad. Cara dia semayang, dia puasa, dia zakat, dia kendali rumah tangga dia, dia kahwin dengan siapa, dia teliti dalam buah nama anak-anak, anak lelaki dia nama apa, anak perempuan dia nama apa, nama yang dia cadang pada umat dia pakai. Dia tak menjadi satu benda yang apa, dia tak jadi satu benda yang kita umat Islam ni concern dengan Nabi Muhammad, prihatin. Kita tak particular. Perti ke orang putih ni? Kita tak apa, tak teliti, kita tak perhati, kita tak observe, kita tak dekatkan, kita tak close up kita punya pandangan hati bagi dekat dengan sirah Nabi. Apa Nabi buat sebenarnya? Dia uswatun hasanah. Tuhan belah langit pada dia pada malam Mi'raj. Langit pertama, langit kedua, belah, setiap langit belah bagi dia naik. Dia seorang aja di kalangan manusia naik sampai Sidratil Muntaha. Berapa rekaat dia sembahyang duha, berapa rekaat dia sembahyang witir, semua tu nak kena ambil tengok. Berapa rekaat dia sembahyang mayat? Nabi sembahyang mayat berapa rekaat? Nah, tak ada rekaat. Yang ada takbir aja. Kena perhati semua tu. Pasal apa ya kawan? Pasal Allah kata, siapa nak sayang daripada Allah, ikut dia. Bukan suruh ikut pakai serban, pakai jubah. Bukan tu. Ikut daripada hidup dia mula. Mula hidup. Dia adalah orang yang memburu barakah. Macam mana Nabi Muhammad buru barakah? Bila anak, kita dapat anak, anak keluar. Nabi ajak kita buru barakah dengan anak. Nabi kata umur anak 7 hari. Cukup kepala, 9 kambing. Pasal apa 7 hari? Pasal barakah, memburu barakah. Kita biar anak kita besar-besar. Kita pun masa kahwin tak ada prepare nak simpan duit, nak apa. Tak ada prepare. Tak ada prepare. Nak kahwin pun personal loan. Nak kahwin tu, personal loan. Lepas kahwin, tak botak kepala. Nak bayar balik personal loan. Kita tak buru barakah. Kita buru barakah di mana? Kubur Tok Wali. Kita pi buru barakah tempat Nabi tak buru barakah. Dan kan Allah kata Muhammad itu uswatun hasanah. Kita nak cari berkat zikir. Kita tak berzikir dengan zikir Nabi. Macam mana nak berkat? Kita nak solat, Tuhan kita terima. Tapi kita tak solat macam Nabi. Nabi itu cukup dekat dengan Tuhan. Cukup takut pada Allah. Cukup kenal Allah. Kita tak buat macam dia. Jiwa kita tak boleh tenang, ya kawan. Tu kita duk baca surah wal fajri walayalil ashri kan, di hujung ayat tu Allah kata apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah, jiwa yang tenang, jiwa yang tenang, jiwa yang mana tadi bi zikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu wa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia pergi balik radiyatan mardiyah. Kau redha dan kau diradai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Dan agak-agak senang kan kalau roh nak keluar nak dapat panggilan ni. Kalau Nabi Muhammad duduk belah kanan, kita duduk belah kiri, sampai tak pandang langsung dia, sampai buat macam Nabi Muhammad ni tak ada apa dalam hidup. Berselisih dengan sunnah Nabi Muhammad ni macam mana berselisih dengan lampu jalan aja, tak ada apa-apa. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Kalau lampu jalan tak ada, lampu kereta ada. Lampu kereta tak ada, toslet aku boleh pakai. Macam tu kita buat. Dunia ni boleh aman. Sedangkan Allah bagi cerita dalam Quran, ayat 107 dalam surah Al-Anbiya, Allah kata apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia seorang aku utus untuk merahmati alam ini. Tidaklah kau diutuskan, tidaklah kami mengutuskan kau Muhammad, melainkan rahmat bagi alam ini. Rahmat, kebaikan, kasih sayang kami, rahmat. Tiba-tiba kita tak ikut. Sampai Nabi ajar rambut anak ni bila cukup-cukup nak timbang. Untuk apa timbang? Nabi kata ada berkat, timbang. Lepas tu tengok perak banyak tu banyak mana, ambil jumlah duit, pergi sedekah ke orang. Kalau anak perempuan, seekor kambing. Anak jantan,
dua ekor kambing. Semelih semua, masak, panggil orang main makan. Orang main tengok anak kita, orang baca berkat, orang baca doa pada anak kita. Ya Allah bagi budak ni berkat, bagi dia buat baik pada mak bapak dia, rezekikanlah dia dengan rezeki yang baik-baik. Nabi kata apa? Berkongsi kebaikan dengan orang. Semua jalan Nabi Muhammad ajak ni memburu barakah di sisi Allah. Memburu keampunan. Maka Nabi jawab pertanyaan Ubay bin Ka'ab. Nabi kata benda besar dalam hidup kita ni, kita kena dapat ampun daripada Allah. Maka Nabi kata, setiap kali Allah uji kamu, setiap kali Allah bagi kamu sakit, walaupun sakit tu sebanyak, kena duri keluar balik. Kena sikit tek aja, cek keluar balik. Agak-agak sakit macam mana sahabat? Sikit aja, kecil tek aja. Sebanyak tu kamu kena, dan kamu tahu tu daripada Allah, Allah akan ampun semua dosa kamu. Cuba bayang, kalau duri tu pelan sakit, bisa tu banyak kita tanggung. Maka Nabi SAW jawab kepada sahabat ni, sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Nabi kata, sekalipun kau sakit macam kena duri, Allah Ta'ala ampun. Ni kan pula tanggung kecil manis, darah tinggi, tanggung penyakit pelik-pelik, kanser. Yang tu agak-agak lebih kurang daripada duri ke, lebih teruk daripada duri ya? Lebih teruk. Semuanya gugur di hadapan Allah. Apa yang kita kena ada, ikhwan? Istiqamah, sabar, harap Allah, takut kepada Allah, ikhlas kepada Allah, di atas jalan Nabi Muhammad. Kita akan selamat, ikhwan. Baik. Dia kata di antara benda yang berkaitan dengan hikmah ni apa dia? Satu, peringatan daripada Allah agar kita menjadi lebih baik. Dia kata bila kita sakit ni, dia satu peringatan daripada Allah. Peringatan apa, ikhwan? Peringatan kata kita ni tidak memiliki diri kita. Allah pemilik kita. Kita tidak menguasai daripada rambut kita sampai tapak kaki kita. Kita tak kuasai apa-apa. Kita tak kuasai apa-apa. Semuanya Allah tentukan. Kuku bila nak panjang, rambut bila nak panjang, semuanya Allah tentu. Tak pernah kita duduk bincang dengan kuku. Jemaah depan jangan panjang lah, jaga. Tak pernah, dia naik aku suka dia. Alhamdulillah, gigi tak pernah panjang. Macam mana kalau minggu depan panjang? Semua ni moderat pula amai ni. Allah yang urus kita. Allah yang urus kita. Mai satu tahap umur macam ni, tak besar dah kita. Ada 2 tahun duduk lari tak tih. 4 tahun besar sikit. 16 tahun besar sikit. Masuk 25 dia besar sikit. 20, 30, 40 tak besar dah. Cuba bayang kalau 40 macam umur kita pun duk besar lagi. Oh, semua ni anak King Kong Melaka, bukan anak orang. Siapa yang urus kita ni? Allah. Maka satu peringatan daripada Allah, dia kata, Allah berfirman. Peringatan dari Allah agar kita menjadi lebih baik, insaf, sedar diri. Kena reti diri kita duk atas bumi Allah ni, kita menumpang. Hujan dia bagi, panas dia bagi, matahari dia berkeluar, malam dia tarik matahari jadi gelap, besok dia lepas matahari dia tarik pula bulan jadi cerah balik, bagi tumbuh-tumbuhan naik. Allahu akbar. Ikhwan, kelang-kelang ni, kelang yang banyak budak-budak duk kerja lah ni, seingat kita ni, kelang ni sejak bila ada di tempat kita ni? Pak Amit, zaman kita ada kelang, Pak Amit? Tak ada kelang. Zaman kita ni, tu 46, tu 48, mana ada kelang? Tak ada kelang. Kelang baru ada. Habis orang dulu minta darah apa? Kerja apa? Mengharapkan bumi Tuhan dan langit Tuhan aja, rezeki kehidupan. Dan jadi orang pula. Jadi orang. Dan orang dulu Pak Amir macam kita kan. Adik-beradik bukan sikit. 10 beradik, 12 beradik. Kadang-kadang satu mak, satu ibu. 17. 17 beradik. Pasal kahwin umur 15-16 dah kahwin lah. Kelang tak ada. Ayah tak kerja, tak kerja kelang. Ayah tak ada kerja, bekerja kampung buat bendang. Tapi bumi berkat, langit berkat. Anak semua belajar. Tak ada satu mati ke pulak. Rumah tak sewa. Rumah sendiri. Siapa jaga kita ni? Allah jaga kita. Pasal mai satu pusingan dalam hidup kita, bila kita rasa rezeki itulah yang jaga kita, duit itulah yang jaga kita, Tuhan lepas kita dekat duit. Bila tak ada duit, kita tak boleh hidup. Tengah dengar kata mini mengandung, gatai satu kepala ni.
Allah, dia kata yang duk ada pun kecil tek mai pula. Duk fikir nak belah macam mana. Duk tengok beras kalau duk surut. Allah. Dandan duk tengok duit tak ada ni nak pergi hospital mana. Dapat anak pula. Satu masalah lah ni. Subhanallah, ikhwan. Peringatan daripada Allah supaya kita beriman dengan Tuhan ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Allah kata. Allah kata apa saja. Allah kata apa sahaja musibah yang menimpa kamu, maka disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Allah kata apa saja yang jadi dalam hidup kamu musibah, kalau fikir-fikir balik, dia mesti start dengan cara hidup kita. Dia mesti start dengan cara hidup kita. Cara hidup kita tu menentu apa kita nak dapat. Ah, kita kata hujan, tak ada apa-apa hujan. Dia kata randuk pergi. Balik-balik berasin. Hacim. Dia mesti start dengan kita. Dan Allah datang dan Allah kata apa pada kita? Wa ya'fu an kathir. Ya, aku maaf hampa ni. Cukup banyak, kata Allah. Cukup banyak. Aku maaf hampa ni cukup banyak. Kalau Allah ambil tindakan pada kita, law yu'akhidhullahun nasa bizulmihim ma taraka 'alayha min dabbah. Allah kata dalam surah An-Nahl. Allah kata kalau Allah ambil tindakan di atas dosa hampa, di atas muka bumi ni tak kena ada apa. Kalau Allah ambil tindakan. Tapi Allah tak ambil tindakan. Wa ya'fu an kathir. Allah maafkan. Allah bagi sikit-sikit. Sikit-sikit tu pun manfaat dia ada pada kita. Supaya kita balik kembali pada Allah. Dia kata, sebagai... Lagi satu ikhwan, saya ingin kata satu benda. Kita ni ikhwan, apa benda jadi kat kita? Kita sakit ke? Kita susah ke? Kita kena buang kerja ke, lepas tu duk cari kerja tak dapat ke, kita meniaga lepas tu tak jadi ke, meniaga satu meniaga nampak macam nak pergi lepas tu merudum, lepas tu pergi cari modal, pergi buat meniaga lain pula, meniaga merudum pula, dia tak ada kena mengena dengan sia hidup. Sia ni tak ada, tak ada sia. Dia kata jom pergi tengok bomo sat. Bomo kata ada lah. Kata kamu ada apa? Dia kata nak kena mandi, ambil air jurus-jurus pula dah. Sia ni tak ada, ikhwan. Tak ada. Benda ni semua jadi pasal apa? Pasal Quran kata, liya beluakum ayyukum ahsanu. Allah yang buat nak uji kita dan nak tengok ke mana kita nak mengadu. Kahwin lama anak tak ada, bukan pasal sia saja Tuhan nak tengok kita. Kahwin kira raja beranak lah. Pun Allah nak uji juga. Apa kita nak buat? Bukan pasal sia. Ya, saya ni ustaz 3 kali dah menega tak jadi. Ni ya, Allah nak uji. Tak ada apa. Nabi kata apa? La adwa, wala tiara, wala hama, wala safara. Hadis Bukhari Muslim. Hadis Abu Hurairah. Nabi kata 4 benda ni buang daripada kepala hampa. Tak ada dalam hidup. Dalam hidup ni tak ada 4 benda ni. Apa dia? La adwa. Tak ada penyakit boleh berjangkit. Nabi kata, malaikat Tuhan yang bagi. Campak. Orang Melayu kena kata campak, tak mau pergi tengok. Campak tu terbang main kat dia. Tak ada. Nabi kata, kalau hang nak kena saja Tuhan nak bagi. Tak ada penyakit boleh menular macam tu. Malaikat Allah yang pilih kita. Yang kedua Nabi kata wala tiyarah. Tak ada ni burung-burung ni semua ni bewak kabut lalu ghostan balik kereta. Apakah dengar atas rumah ni tanda tak boleh keluar rumah? Tak ada, tak ada. Binatang-binatang ni tak ada kena mengena dengan hidup kita. Terlanggar bewak tu memanglah bewak tak pernah ambil lesen tengah jalan. Terlanggar dia pun is okay, tak ada apa-apa. Cuma saja-saja pergi langgar tu tak baguslah. Dia pun satu nyawa juga. Tak ada kepercayaan yang duk ingat macam-macam. Tak ada, Nabi kata. Khurafat-khurafat ni tak ada. Wala hammah. Wala hamata. Hamata daripada ikhwan, percayaan tu. Tak ada, Nabi kata. Percayaan tu tak ada.
Cahaya orang mati beranak, sekejap lagi dia balik mai. Orang Melayu panggil apa? Kalau dia balik tu, dia tak mati. Bagi dia balik rumah dia. Jangan buat pasal dia ni mati beranak macam mana. Tak ada. Nabi kata, walahamah. Percaya hantu tak ada. Tapi sihir ada. Sihir ada. Tapi percaya hantu ni apa dia? Orang mati dah. Kapan dah? Balik mai. Tak ada. Nabi kata, tak ada. Tak ada. Nabi kata, tak ada. Ikhwan. Kita nak percaya siapa? Orang kata jaga baik-baik rumah tu. Dia duduk balik mai. Kata siapa balik? Dia kata orang mati. Tak, setan. Bukan orang mati. Orang mati tak boleh balik. Dia masuk alam kubur. Duduk jaga dia malaikat, malaikat mungkar nangkir. Dan dia barzakh. Dinding yang menutup. Ketat, rapi, kemas. Itu ayat 100 daripada surah Al-Mu'minun. Min wara'il barzakh. Min wara'il barzakh. Ila yaumi yuba'athun. Dia disimpan di alam barzakh sampai hari kiamat baru keluar. Nabi kata wala safar. Nabi kata tak ada sihir dalam bulan Safar. Mana banding Safar ni semua tak ada? Nabi kata tak ada. Kita banding. Hak dua mandi hari ni tak cukup. Mandi Safar pula lagi sekali. Hak Nabi ajak mandi jemaah tak mau. Mandi Safar. Nabi kata hak nak mandi bulan Safar pun tak apa. Nak mandi bulan Muharram pun tak apa. Tapi jangan duk ambil timba bagi basah badan duk ingat kata buang sihir. Tak ada. Tak ada bulan bawa sihir. Hidup kita ni susah ke senang Allah uji. Bukan pasal sihir. Bagi benang satu pakai-pakai, alhamdulillah sejak pakai benang ni ambil menega menjadi. Tak, Allah saja buat. Allah nak uji kita. Pasal apa ya kawan? Syekh Bang tadi, dalam hidup kita ni satu kena ada ikhlas. Kedua kena ikut Nabi Muhammad. Ketiga kena ada harap dengan Tuhan. Keempat kena ada takut. Kelima kena ada istiqamah. Kena ada istiqamah dengan Tuhan. Apa pun Tuhan buat kepada kita, kita hamba dia. Apa pun dia buat pada kita, mengadu minta kat dia. Pasal tu ikhwatul iman, ada sahabat datang kepada Nabi dalam hadis Muslim, dia kata kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, nak tanya sikit boleh tak? Nabi kita nak tanya apa? Dia kata, ya Rasulullah, kadang-kadang mereka duk kata tu macam betul jadi. Nabi kita kadang-kadang hak mereka duk kata tu tambah antum pi bomo. Tepat dia bagi tu. Minggu sudah. Bukan pi kelab ah. Dia tanya. Abang jangan takut, saya saja buat contoh. Dia kata, bomo tanya lagi dah, kita duk pihak pening kepala, berat kepala. Nak angkat badan pun rasa berat. Dia macam empat belalang tengok dia layang tu. Bukan pergi kelut minggu sudah. Wahai masa kita pergi kelut, tak habang kat bomo ni. Pak, dia bagi tepat. Kita kata, ya. Bila ya, kita punya percaya dekat dia tu, duk tambah tai tau, Pak Mik. Dia duk tambah tai. Oi, syak bomo ni. Bawai kan dapat? Ada tanya. Dia pelan duk pergi tau. Dia pelan duk pergi. Dia duk pergi lah. Dia tu dapat bawah. Lepas tu terlepas jatuh balik. Balik-balik demam kan. Rasa perak badan. Ha, kata dia. Ha, dia kata dia dah tu. Kita kata bawah itu pasal apa? Dia kata tu bukan bawah. Dia kata hantu ayam. Betul tak dia kata? Betul. Wahai dia tak ada tempat tu. Macam mana dia boleh cerita ni betul? Apa Nabi kata? Nabi kata, Fala yusaddannakum. Jangan sekali-kali hang percaya apa dia kata. Ini semua kerja syaitan, Nabi kata. Minta perlindungan pada Allah. Tak ada kena-mengena dengan bawai itu. Kita kata nasib baik bawai itu terlepas. Kalau bawai itu tak terlepas, ayam asam kita makan hari itu. Pasal rupa-rupa bawai. Main siapa pun. Rupa bawai kita makan. Nabi kata, fala yasuddannakum. Jangan percaya. Walaupun kadang-kadang Nabi kata betul. Dia kata itu betul. Dia kata, pergi kerja aja demam. Pergi kerja aja sakit. Betul tak? Bila balik rumah tak pergi kerja, rasa seronok. Bila pergi kerja, nampak gelap. Betul tak? Dia kata. Kata, betul ya? Kadang-kadang duk tengah buat kerja, rasa macam mana orang duk berjalan belakang. Betul tak? Memang orang duk berjalan pun. Dia pergi potong step, pergi potong apa. Ada rasa. Tak apa, dia kata. Saya nak, lah ni saya nak ambil benda tu buang lah.
fala yasuddannakum. Nabi ajak kita, ya kawan, Nabi ni dia naik sampai ke langit, dia nampak habis alam ni macam mana. Tak usahlah orang sehebat ni, kita nak pergi percaya satu tok bomoh dalam kampung yang tak pernah naik ke langit, tak pernah keluar kampung pun, Nabi keluar sampai alam ni. Janganlah cakap orang ni kita tak percaya, cakap satu kawan ni kita pergi percaya. Ni tak betul, ya kawan. Sangat-sangat tak betul. Unreasonable. Boleh, Abang Man? Nampak macam faham? Tak masuk akal. Ghairu ma'qul. Tak masuk akal. Kalau jadi juga kepada kita macam ni, ya kawan, dia main ragu-ragu. Pasal dia kata tu betul. Apa Nabi ajak kita dalam hadis Imam Ahmad, Abdullah, daripada Abdullah bin Amru, Nabi kita cepat-cepat tanda tangan. Cepat-cepat tanda tangan. Kata dekat Allah, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Kata macam tu. Cepat-cepat kata macam tu. Apa maksud dia? Ya Allah, la khaira illa khairuka. Tidak ada kebaikan, ya Allah, melainkan kebaikan engkau. Wala tayra illa tayruka. Tidak ada burung, ya Allah, tidak ada burung melainkan burung tu kau yang bagi jadi. Wala ilaha ghayruka. Dan tidak ada Tuhan melainkan kau seorang saja, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Selamatkan aku daripada semua benda ni. Nabi suruh baca doa tu. Tak ada sihir. Kalau memang kita jatuh, tangan kita patah, memang kita Tuhan nak jadi macam tu. Kalau duduk main rasa macam ada orang tolak, terus minta pada Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Apa maksud dia? Tuhan yang maha hidup, Tuhan yang maha berdiri dengan sendiri, dengan kesian belah engkau, ya Allah, tolonglah aku. Aslih li sya'ni kullah. Tolong perelokkanlah urusan aku ni, ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah hamil lungguk masalah ni dekat aku walaupun sekelip mata, ya Allah. Aku tak reti nak bagi selesai masalah ni. Hang tolong aku, ya Allah. Nabi ajak benda ni semua. Jangan sampai kita gantung dekat Tuhan tu pelanduk rendah. Gantung ni kena paling tinggi kita dengan Tuhan. Ini tajuk yang kita duk baca, dia bagi ingat pada kita, ya kawan, ni semua. Jangan sekali-kali kita duk ingat bila kita sakit Allah tak sayang kita. Dah. Nabi yang sakit ni punya banyak punya doa dah. Sihat bukan tanda sayang. Sakit bukan tanda benci dah. Ini semua ujian hidup. Yang Tuhan nak tengok masa kita sakit kita buat apa? Masa kita sakit kita panggil siapa? Masa kita sakit kita mengadu macam mana? Kita boleh dah taat pada Allah ketika sihat dan sakit, senang dan susah, daripada hidup sampai kita nak habis umur, siapa kita nak ikut? Sedangkan Allah dah bagi agama kepada kita, suruh kita ikut agama ni. Jangan pergi buat benda tak merapek-merapek. Lani punya trend, orang muda dia suka dekat satu orang, semua pakai bomoh, bawa gambar habis kepin kan. Tengok-tengok budak Nora ni, banyak mambang jaga dia, minta pulut kuning telur apakah, buat apa. Tengok Nora main rumah. Gentleman suka, assalamualaikum, pi habaq kat dia, aku suka kat hang, suka dah kat aku. Gentleman. Jangan nak pergi cari bomoh, jangan nak pergi buat mangkak-mangkak semua ni. Dia pun tersipu malu, tak apa. Aku bagi kat hang seminggu. Lepas seminggu hang tak jawab, aku tutup lah hati aku kat hang. Ingat hang serak sangat ya. Kata-kata lagu tu. Lepas tu pergi kat mak bapak dia, assalamualaikum pak cik, senang pendek cerita, saya pun tak mau susah-susah apa, saya suka kat anak pak cik, saya suka sangat. Lah ni setuju tak saya jadi menantu? Saya pun dalam banyak orang tua-tua punya banyak punya doa dah, saya tak pilih, saya pilih mak cik dengan pak cik jadi pak mentua saya, mau sedap diri sikit tau. Kata-kata. Straight to the point. Apa duk pergi merepek ni, duk pantun dagang pak malau apa, merepek, straight to the point. Masuk meminang pun lagu tu, Pak Mik buang masa. Sorong papan, tarik papan. Orang main dengan Rita, tak main dengan papan sorong dah lah ni. Straight to the point, mau apa? Tak main dengan bedulang-bedulang ni, mau apa? Tak nak pantun lagi. Bunga di taman, bunga. Yang nak balas tu pekak.
Dia dengar macam suruh baca Yasin. Dia buka Yasin, dia baca Yasin. Dia ni kata rupan tu dia belai Yasin. Pekak. Straight to the point. Pakcik terima sajalah pakcik. Selesai masalah. Jangan duk main benda-benda syirik ni. Dan ni punya zaman ni kawan. Zaman tercabak. Kelelakian tercabak. Orang laki-laki hari ni tak ada kerja. Banyak. Tercabak kita. Kita nak kahwin, kena pakai duit. Bila kita dah kahwin, dia punya tu cabaran kahwin tu banyak. Nak kena sewa rumah, dapat anak lagi kalau kabut, tercabar kita. Takat 1,100, 1,500, tak cukup lagi. Dengan sewa rumah, nak tolak duit motor, makan Maggi je. Tu pun Isnin Khamis puasa. Bukan pasal sunnah, pasal tak ada apa nak makan. Puasa. Tunggu 14-15 bulan-bulan yang Islam ni puasa. Cabar. Jadi apa pun dalam hidup kita, sujud banyak-banyak dekat Allah. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Aku tak ada tempat dah nak minta ya Allah kecuali dekat hang seorang aja. Tolong aku ya Allah. Tuhan mesti tolong kita. Maka ni dia nak bagi ingat pada kita hak kita baca ni akhwat. Tak ada kena mengena dengan sia-sia hidup ni semua, tak ada kena mengena. Dia kata sebagai seorang Muslim, kita harus menyedari bahawa segala musibah yang menimpa kita termasuk sakit adalah disebabkan dosa dan kesalahan kita sendiri. Sakit dia cause dan effect. Hang silap makan, hang sakit perut. Cause dan effect. Dia bukan pasal apa? Cause dan effect. Kita sakit, mesti ada alasannya menasabah kenapa kita sakit. Sihir ada, bukan sihir tak ada. Sihir ada. Pasal itu sihir dapat dikenai. Sihir dapat dikenai. Aku tahu dia ni satu penyakit sampai tak kenai apa. Maknanya tak tahu apa lagi lah. Kalau sihir dapat dikenai, tanda muka, tanda tak boleh dengar Quran, tak bacalah ruqyah-ruqyah yang Nabi ajar. Berubat cara sihir. Walaupun kena sihir, dia bukan sihir. Dah, ujian daripada Allah. Nabi kita Muhammad pun kena sihir dengan orang. Nabi Musa lagi lah, ya kawan. Bukan kata takat sihir-sihir biasa. No, ambil tali jadi ulang. Hambat Nabi Musa. Kita pernah kenal lagu tu. Balik sampai depan rumah, nampak naga dok-dok sekok. Naga. Nak masuk rumah dia tak bagi, dia lagu dok semua api. Bayang, kalau kena sihir macam tu, ya kawan kita terbelah tu. Nabi Musa pipi dekat Fir'aun, ambil tali baca-baca, buk balik jadi ulang. Pun Allah kata apa dekat Musa? Jangan lari Musa. Aku bersama dengan hang. Tu dia Allah kata. Allah kata apa? La yuflihu sahir haitsu ata. Sihir tak akan berjaya daripada mana dia datang sekalipun. Dia tidak akan berjaya Musa. La yuflihu sahir. Nafi lil mu'abbad. Sekali-kali sihir tidak akan berjaya min haitsu ata. Daripada mana dia datang sekalipun. Allah kata Musa, lempak tongkat hang. Musa lempak tongkat. Tongkat Musa ni mukjizat. Jadi ular besar pi makan terus. Tersengat. Tukang-tukang sihir, hak buat sihir tu semua sujud. Masuk Islam, beriman dekat Nabi Musa alaihi salam. Tengok ikhwan, Allah tolong kita. Allah mesti tolong kita. Maka bila kita sakit, bila kita susah, susah dan sakit, dia mesti ada cause dan effect. Dengan cara kita fikir, cara kita buat, dia ada. Tapi kesan daripada kita sabar tanggung benda ni, Allah ampun dosa kita. Yang tu confirm. Namun, alhamdulillah, hanya sebahagian saja dari dosa dan kesalahan itu yang dibalas dengan musibah di dunia. Kerana sebahagian besar dari kesalahan itu dimaafkan oleh Allah. Banyak Allah maaf kita. Banyak Allah tolong kita. Maka terimalah peringatan ini sebagai cara Allah Ta'ala menegur kita agar kita banyak bertaubat dan menjadi insan yang lebih baik. Allah bagi kita sakit. Allah nak abang kata kita lemah. Umur kita 35, 36 ni tengah-tengah bertenaga lah. Kalau main umur macam kita ni Pak Amir, tu 46 beranak ni tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Nak angkat sekati pun tak lepas. Macam Abang Man ni baru 38 lah. Cantik lah. Kan? Umur cantik lah. Garang lah time ni. Ni time ni kira kan semen punya tu pun boleh angkat. Mau ingat Allah bagi kita sakit, Allah nak bagi kita insaf. Kuat tak mana pun
darah yang duk pam daripada jantung pi ke otak supply ke semua badan daripada aku. Tuhan bagi semelit 3 hari tak pi tandas ikhwan, belahak bertolong. Boleh hidup. Ha. Tu sudah jagat pandai. Sudah jagat pandai bukan masalah duit yang banyak. Kita boleh pi hospital mewah-mewah. Ni, telok duk pulak kat mulut tak habis-habis. Ada tengok ada satu gambar yang dia tunjuk dalam YouTube, budak Indonesia, dia sakit perut, dia nak pi tandas, dia rasa nak buang najis, keluar telok. Tunjuk gambar terpungkuk dia tu dia pun ambil. Dia pun ni pun tak malu. Sebiji, satgi dia duduk pula Pak Mik atas katil, teringat nak buang ayam pula. Telok keluar. Hai, di satu sudut kita kata alhamdulillah lah, syukurlah kan. Dah jimat kos banyak dah, makan telok sendiri. Banyak punya rahmat. Tapi satu sudut, balak. Hampir badan tak keluar ni, balak. Oh, Allah Ta'ala ni punya hikmah ni, besar ikhwan. Besar. Lagi balik kan, tiup. Pergi ke tandas, sakit perut, keluar telur. Ha, boleh tengok budak tu dengan pelengkat semua, duduk piti duduk dalam wad, duduk keluar seketis. Telur ayam keluar. Telur ayam. Pecah boleh goreng makan. Siapa nak makan? Keluar kok bungkuk ayam orang makan. Keluar kok bungkuk orang orang tak mau. Walaupun telur ayam. Subhanallah. Indonesia, Indonesia. Arguslah ni. Jadi minta tu. Subhanallah ya khuan. Jangan bimbing. Yang kedua dia kata apa hikmah kita sakit, kita susah dalam dunia ni? Allah berkehendak membersihkan diri kita secara ruhi. Pembersihan ada dua kan? Ayat 222 dalam surah Baqarah Allah Ta'ala kata apa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang bertaubat dan Allah suka orang yang bersih. Taubat ni apa ikhwan? Bersih ruh kita. Dan mutatahhirin ni apa dia? Bersih tubuh badan kita. Badan, pakaian, rumah, kenderaan ni semua bersih. Dua-dua Allah suka. Maka bila Allah bagi kita susah, Allah bagi kita ni semua ni, dia pembersihan jiwa kita. Dalam Quran Allah cerita apa? Dalam Quran Allah cerita tentang orang yang tak sengaja pi bunuh orang ni, tak sengaja. Nak kita pi langgar kawan tu mati, tak sengaja. Maka apa Quran kata? Quran kata dia ni yang tak sengaja pi bunuh orang ni, di antara benda dia kena buat, dia kena puasa 2 bulan turut-turut. Pasal apa? Bersih balik roh dia. Dia tak akan tenang. Pasal dia jadi sebab kawan tu mati. Dia kena puasa 2 bulan turut-turut. Dan dia kena banyak diat. Kita kata pampasan bagi kepada keluarga yang kematian tu. Kalau dia tak buat benda ni, ikhwan, dia lupa-lupa saat. Lepas tu dia main sekali-sekala, terkejut tengok apa-apa ke. Tak tenang dia. Maka diri ni kena bagi cuci dia. Maka salah satu penyucian dia Allah bagi pada kita ujian dalam hidup. Pasal tu berat. Orang tua-tua kata apa? Berat mata ni. Berat bau duk tanggung. Macam mana? Berat lagi mata tengok. Macam mana orang tua-tua pandai juga kan? Macam mana Pak Mik? Apa Pak Mik? Orang tua-tua tak tahu, orang muda jawab. Okey Pak Mik. Dan lain kali jangan buat dah lalu ni. Okay. Berat mata memandang. Berat lagi bau duk tanggung. Betul eh? Penyucian. Allah bersihkan kita. Pasal tu batin duk tanggung ni. Duit tak ada, yang tanggung batin lah. Pasal tu ubat dia zikir. Ni orang sampai boleh naik bangunan terjun bunuh diri, ambil basta 15 makan. Pasal apa? Pasal dah batin dia tak boleh tahan dah tanggung. Maka dicuci kita dengan benda ni. Maka Nabi SAW bersabda, Nabi kata tidak seorang Muslim ditimpa kepenatan, ditimpa penyakit, ditimpa gelisah, ditimpa sedih, ditimpa sakit hati, ditimpa duka cita, sehingga duri yang menyakitinya, kecuali dengannya Allah menghapuskan sebahagian dosa-dosa dia. Tengok, apa saja kena pada kita, benda mula kena keluar di mulut kita. Allah. Pegang camca jatuh, pegang cawan jatuh, pak.
sebut Allah, Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tu pula mau tanya bila nak simpan. Orang kita kalau dengar kalimah lagu tu kira sebut nama Allah dulu. Dan Nabi habaq pada kita apa dalam hadis ikhwan, as-sabru fi sadmatil ula. Sabar tu pada pukulan yang pertama. Sabar. Allah akan selesaikan. Allah bersihkan roh kita. Kita akan rasa tenang, ikhwan. Yang ketiga dia kata, ujian-ujian ni semua apa dia? Hikmah dia petanda bahawa Allah menghendaki kebaikan bagi diri kita, petanda. Allah sayang pada kita, Tuhan boleh bagi rezeki yang luas, boleh. Dan dia sayang pada kita, dia boleh bagi ujian yang berat mai pada kita. Bukan kata dia sayang pada kita, dia bagi sihat sampai tak sakit. Dah. Bukan kata dia benci pada kita, dia bagi kita tanggung musibah sepanjang masa. Dah. Sebaliknya Quran kata, liyabluwakum bil syarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kamu dengan keburukan dan dengan kebaikan. Dua-dua kami uji. Ujian buruk pun ujian, baik pun ujian, miskin pun ujian, kaya pun ujian, sehat pun ujian, sakit pun ujian, rupa parahnya elok pun ujian, Allah bagi rupa parah huduh pun ujian. Semua ni ujian. Allah kata wa ilaina turja'un, kepada kamilah hampa semua akan dikembalikan nanti. Maka buat bagi elok-elok. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhwan, Nabi kata may yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Nabi kata barang siapa dikehendaki Allah menjadi baik, maka dia akan diberi, dia akan diberi ujian. Allah bagi ujian kat dia. Para nabi sallallahu, para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah orang yang cukup terbaik, dan mereka adalah manusia-manusia yang paling berat ujiannya. Hingga dalam sahihnya Imam Al-Bukhari membuat satu bab yang judul bab itu paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Asyaddun nasi balaan al-anbiya, al-anbiya'u summal amsal fa amsal. Bukhari buka tajuk tu. Manusia yang paling berat Allah Ta'ala uji para nabi. Lepas tu orang yang ke bawah sikit, ke bawah sikit, ke bawah sikit. Yang keempat, ujian itu mendapat pahala dan senang di hari akhirat. Kita sabar mengharapkan Allah, kita istiqamah cari ikhlas di sisi Allah, kita akan senang di hari akhirat. Pasal apa? Hidup kita nak pergi sana. Kita tak habis kat sini. Orang yang tak fikir pasal akhirat, ikhwan, adalah orang yang tak boleh jadi orang baik. Semua jahat-jahat kita buat atas dunia ni, dia terstop dengan kita ingat hidup di sana. Panas baran kita, oh panas baran. Ada orang jumpa, kata ustaz, macam mana nak repair panas baran? Nak repair panas baran, macam mana nak repair? Kata panas baran tak mana? Kira tak boleh panas baran, kira apa ada semua. Tak boleh kontrol, tak boleh kontrol. Saya kalau panas baran ustaz, dia main, dia main lah. Saja-saja macam ni lah ustaz, tengok saya ni cukup bagus punya orang. Dia kata dia bagus. Dia, saya bagus punya orang, tapi jangan bagi. Saya tak boleh ustaz. Kata, bukan kata bini ustaz, bukan kata adik-beradik. Mak saya main tegak pun nanti kena. Tu, nak, nak apa? Saya kata kalau mak tegak pun kena, tambahlah saya. Bukan kata kena, dia tiharia terus. So, nak buat apa? Kata, tak ada ke apa-apa ustaz boleh turun? Kata, tak ada. Hang kena ingat akhirat. Pasal panas baran daripada diri, iman daripada diri. Iman ini satu pilihan. Iman ini satu pilihan. Kita pilih untuk beriman. Kita pilih nak lawan diri kita. Iman bukan benda ajaib. Bangkit-bangkit pagi atau mimpi tengah malam, iman masuk macam mana cahaya apa masuk dalam badan. Iman bukan macam tu. Iman pilihan. Iman mujahadah. Kita pilih. Kita lawan. Kita lawan. Kita susah payah. Kita jadi berlemoy untuk dapat iman. Itu nama dia iman. Iman satu pekerjaan. Kita kontrol mulut kita. Kita kontrol perbuatan kita. Untuk dapat redha daripada Allah.
Lepas itu bila orang tanya pada Syekhul Islam Ibn Taymiyah, apa makna ibadat? Apa makna ibadat? Apa Ibn Taymiyah jawab? Ismun jami', dia kata. Ibadat ni nama bagi satu benda yang menghimpunkan ma yuhibbullah wa yardahu min aqwal wa af'al az-zahirah wal batinah. Dia kata ibadat tu adalah satu nama yang menghimpunkan semua benda yang Allah cintai dan Allah redha daripada yang kita cakap, daripada yang kita buat, yang zahir dan yang batin. Dan kita berusaha bagi dapat benda tu. Kita mujahadah. Bagi dapat. Benda tu bukan senang dapat. Kita hanya lawan dia. Berlemuh kita dengan hidup. Kadang-kadang kita jatuh. Kadang-kadang kita bangkit. Itulah satu cara yang ada. Bukan boleh pergi buat ayat penawar. Saya panas barang. Bini saya pun 2 hari dah tak balik. Kita pergi mana? Tak, pelingkuk pergi kat dia. Pelingkuk pergi. Pelingkuk pergi dah bagi kita. Panas barang. Time panas barang. Habis saya nak buat apa? Nak buka lagu ni. Mas, nama apa? Pak nama apa? Mak nama apa? Dia baca buih. Merepet. Benda tu merepet. Benda yang benar apa dia? Saya kena habak terus terang. Hang tak ada iman. Hang tak pernah fikir akhirat. Inilah hadis Nabi kata, tak beriman satu orang kalau dia tak sayang orang lain macam dia sayang dengan diri hang. Hang suka ke orang pandai barang kat hang? Pegang benda ni, pergi balin pergi dekat hang. Cebih habis muka. Hang suka ke? Tak suka, jangan buat ke orang. Sabarlah, kontrol lah. Ingatlah kepada Allah. Semayanglah, bacalah Quran. Mainlah mengaji. Macam cara duk cakap tu, dia kata, Ustaz, nampak macam Ustaz pula pandai barang. Jumpa orang lagu hang, mana aku tak barang. Apa ni semua parfum betul ya? Bawa yang dia pergi layan barang tu. Tak boleh ya kawan. Itu tanda kita beriman. Itu tanda kita beriman. Tengah-tengah marah Nabi kita duduk. Ambil ayat semayang. Buka Quran. Maka jangan duduk dalam majlis tu. Pertengkaran tu boleh buat kita panas barang. Tinggal majlis tu. Pergi ke lain sah. Saya pergi main balik. Subhanallah, subhanallah. Minta ampun. Tolong saya. Ya Allah ni marah saya main ni. Minta ampun. Kan sahabat tu main jumpa Nabi, dia kata apa, jalan nak masuk syurga? Nabi kata apa, la taghdab, jangan panas barang, jangan panas barang. Tapi kalau dia Quran dia tak baca, zikir dia tak buat, majlis ilmu dia tak duduk, macam mana dia nak cool ya kawan? Berapa lama nak makan pil? Pil tu dia bagi kita mengantuk. Apa dia panggil pil apa, anti murung tu, penenang tu. Kita pun pandai-pandai barang pergi jumpa doktor, memang temperature darah naik. 200 atas, 200 bawah. Doktor kata boleh pecah saluran ni. Dia warning doktor tu, cakap baik-baik. Doktor kena warning. Doktor bagilah ubat tu, makan lena sat dalam kereta. Mangkit-mangkit jadi bodoh sat. Tanya, di mana aku? Siapa nak jawab? Hang sorang-sorang dalam kereta. Sampai bila? Sampai bila nak layan panas barang macam tu? Sampai bila? Sampai mati? Sampai kena kapal? Sabarlah, lawan lah. Macam kita duduk mengaji lah ni kan? 10-20 dah. Lawan lah mengantuk lagu duduk main. Duk, mamak ni tak berhenti apa mangkang tu. Lawan lah. Mujahadah. Tu nama dia mujahadah kan? Bukan benda tu dengan ayat penawar selesai. Kalau semua selesai ayat penawar, ikhwan, 23 tahun Nabi buat ayat penawar je kat kita. Lepas tu orang nak belajar, Pak Long, bukan ayat penawar. Belajar. Belajar ni ada disiplin dia. Mengapai. Kena korban tidur. Kena buka buku. Kata Abdullah. Kata Abdullah bin Abbas, aku nanti pagi-pagi pergi berdiri di depan pintu rumah Abdullah bin Mas'ud. Untuk apa? Untuk belajar tafsir daripada dia. Nabi doa dah kat dia. Nabi kata, Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Nabi doa kat dia. Nabi kata, ya Allah, Abdullah bin Abbas ni, hang bagi dia faham agama, hang bagi dia reti ilmu Quran, ilmu tafsir. Walaupun dah dapat doa macam tu dari Nabi, dia kata apa? Pagi-pagi aku nanti pergi rumah Abdullah bin Mas'ud nak belajar tafsir dengan dia. Belajar ni ada disiplin. Disiplin. Kertas, pen, tulis, mengapai. Rojokkan kita. Kena ambil periksa.
Kena faham, tak faham, kena tanya. Kena ni, otak dia kena bagi berlemah. Jangan bagi manja otak. Tu tanda belajar. Tiba-tiba semua tu tak buat. Mengharapkan SPM dapat 10A. Macam mana? Buat ayat jampi. Ini masalah, ikhwan. Jumpa ustaz, ustaz buat ayat jampi. Ustaz, laki saya ni jenis panah baran. Kata buk main laki tu. Saya tak kerti jampi kot jauh, kena jampi kot dekat. Mah, bawa dia mah. Dah kena cakap lah. Oh, kami tak boleh cakap sikit, dia melenting lagu tu. Mau tinggal sekali orang panah baran ni, kawan. Bagi duduk di rumah seorang-seorang. Kan, tak usah bayar bil api, bil ayak. Biar gelap rumah tu, ayak pun tak ada. Tengok nak baran antara mana. Kunci pula kot belakang, bawa pedai ayam. Nak baran sana. Tak boleh. Kena realiti, kena realiti. Tak boleh makan ubat, tak boleh makan ubat. Psycho-psycho pun berapa lama nak psikologi dia. Kena beriman dengan Tuhan. La taghdab. Kamu jangan marah. Nabi kata, kau masuk syurga. Nabi ulang 3 kali kat sahabat tu. Inilah kita akan dapat. Semua dengan ujian. Sakit itu mengandung pahala yang besar. Semakin berat penderitaan dialami oleh seseorang, maka semakin besar pula pahala dia. Hal ini sebagaimana diriwayatkan daripada Abdullah bahawa dia berkata, aku mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau demam panas. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kau menderita demam panasnya luar biasa. Nabi demam, ya kawan. Nabi demam. Nabi demam. Nabi yang perkenal kat kita habatul sauda, betul ya Pak Amir? Nabi yang baca Quran beritahu kat kita madu tu ada sifat kan. Tiba-tiba dia demam. Adakah Nabi tak makan habatul sauda? Dah. Hang makan habatul sauda ke? Hang makan antibiotik ke? Hang nanti demam. Kerana demam tu satu makhluk Allah guna nak uji kita. Allah nanti guna. Lepas tu bila kita makan ubat, kita kata bismillah. Dengan nama Allah yang dia pegang segala-gala, dia bagi berkat kepada kita, dia rahmati kita. Bukan pasal habatul sauda tu sangat. Patut-patut Nabi tak demam. Satu, Nabi, dia Nabi. Tok Bomo pun tak demam berapa lama. Patut-patut Nabi mana boleh demam. Dia berurusan dengan malaikat. Dia ni rahmatan lil alamin. Dia tengok cuaca nak berubah, dia tahu dah. Penyakit-penyakit apa nak main ke dia, dia nanti warning penyakit tu. Hang kenal aku siapa? Quran turun kat aku. Jibril kawan aku. Agak-agak sihir nak main, Nabi tak boleh panggil. Mikael, main sat ni. Dia duduk leceh dah kat aku. Jin semua jumpa Nabi masuk Islam. Macam mana Nabi boleh demam? Pasal dia manusia. Allah uji dia. Yang ni satu benda betul-betul kena faham, ya kawan. Betul-betul kena faham. Dia tak ada miracle dalam hidup ni. Hidup ni dia betul-betul meredah syariat. Dia ikut peraturan alam. Bila gelap, tanda dia malam lah. Bila gelap macam ni, tanda dia, tanda dia malam. Kalau dah main 10-20, tanda dia bantibang lah kuliah tu. Belajar apa lagi? Dunia ni dia lalu jalan dia, dia ikut macam tu. Sakit pergi cari ubat. Susah cari penawar. Kita duka cita, kita rasa down, kena jumpa orang bertukar-tukar fikiran supaya dia motivasikan kita. Nabi sedih, ya kawan. Nabi pergi cari siapa? Nabi cari satu sahabatnya agak tua, nama dia Sa'ad bin Ubadah. Nabi kata, Sa'ad, bagi nasihat sikit kat aku. Macam-macam dia duk kata kat aku. Sa'ad bin Ubadah nasihat Nabi. Fitrah dia macam tu, ya kawan. Sahabat ni, dia meziarah Nabi. Yang kata sahabat ni, Abdullah bin Mas'ud ni, dia meziarah Nabi, dia tengok Nabi sakit. Dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, sakit kau luar biasa, ya Rasulullah. Apa Nabi kata? Nabi kata, ajal, ini u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Nabi kata, betul ya Pahang kata, ajal, tak syak lagi. Bukan na'am, ajal. Maksudnya, tak syak lagi. Betul ya Pahang kata, sebiji macam mana Pahang ingat. Sesungguhnya aku derita demam panas yang berlipat kali ganda seperti dua orang lelaki di antara hampa yang menderita demam panas. Jadi pasal itu bila kita baca hadis ni, ikhwan, kita jadi kuat bersemangat.
kita kata kita demam, Nabi kita Muhammad, dia kekasih Allah, Allah sayang kat dia, demam dia dua, kita satu. Panas badan dia tu tinggi. Dia demam macam mana dua orang demam berhimpun kat dia. Kita demam seorang. Allahu Akbar. Benak-benaklah dia Rasulullah ikhwan. Dia tak ambil langsung kesempatan dengan jawatan besar dia tu. Sebab dia bayang, sebab kalau kita. Itu saya kata, kita kawan dengan doktor pun. Kita rasa nak bersin kan. Kita dah ambil. Take for granted dah. Kita mana pergi hospital, telefon doktor je. Sahabat yang tak tolong tak, rasa macam pandai barang. Pandai barang pula, pandai badan. Apa dia kata? Tak payah main klinik, dia kata, kita main rumah anak. Dia bagi ubat, kita take for granted, terus ambil. Kita kena saman JPJ ke apa ke, kawan kerja dalam kan. Terus guna kawan tu, sahabat yang tak betul isyak lagu mana, bagi jadi tak payah bayar macam mana. Kita terus ambil kesempatan, Nabi dah. Demam ya kawan, demam. Dalam masalah harta pula, dia bagi semua ke umat. Dalam masalah kesakitan, dia tak buat negosiat dengan Tuhan lah. Saya Rasulullah tak kalah. Bagilah apa lebih kurang sikit ke saya. Boleh pegang besi panas tak panas ke. Kan, ayak panas jatuh hati tangan nampak. Biasa ke. Kawan demam pi pegang lagu tu je, tiba-tiba boleh lari pi jogging terus ke. Tak ada kan. Tak ada. Dia tak buat lagu tu. Pasal dia manusia. Dia Rasulullah. Dia amanah. Jadi kalau duk mai kat kita ni, ikhwan, 60 tahun, 15 tahun dah sakit lumpuh, tak tahu pergi jumpa kawan ni, kawan tu pegang sekali aja, buang tongkat, buang kursi roda, balik lari. Tinggal kereta-kereta semua di highway, lari. Sampai rumah lumpuh balik. Penat lari. Kita kata tu sodok merepek lah ni semua. Tu sodok merepek. Tengok Rasulullah, ikhwan. Aku kata, dengan demikian engkau mendapat dua pahala. Sahabat ni kata, ya Rasulullah, kalau macam tu berat hang tanggung, mesti pahala hang besar. Nabi jawab lagi sekali. Nabi kata, ajal, zalika kazalik. Nabi kata, benar seperti mana hang kata. Demikian itulah, seperti yang demikian itu. Pasal apa? Berat lagi ujian, berat lagi kita punya ganjaran di sisi Allah. Jadi benda-benda ni, ikhwan, bila kita tengok orang yang sakit, ditimpa musibah, benda ni nak kena beritahu kat dia. Sahabat, Allah sayang ke enta, Allah tak pernah buat zalim. Allah kata dalam ayat 40 surah An-Nisa kan. Allah kata innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin. Allah sekali-kali tak pernah buat zalim seberat zarah sekalipun. Tak pernah Allah buat zalim. Semua ni ada kebaikan untuk kita. Maka dia kata sabar. Kerana seberat-berat penderitaan di dunia pasti akan berakhir. Penderitaan yang berat ini tidak seberat dibandingkan dengan pahala yang besar di hari akhirat nanti. Ini dia duk bagi peringatan pada kita. Lepas tu dia kata kat kita, ikhwan, dan menang kesempatan untuk bersabar dan masuk syurga. Dengan kita sabar dalam ujian ni, syurga Allah bagi kita. Yang ni kita sambung pada masa-masa yang akan datang. Pada minggu lain kita akan sambung ni. Jadi malam ni kita belajar apa, ikhwan? Hikmah daripada kita sabar. Apa dia hikmah? Hikmah ni kebijaksanaan yang kita lihat di belakang apa Tuhan bagi. Yang nak datang dapat di hari akhirat ni. Lepas ni nak dapat apa? Nanti dia akan cerita kat kita ke belakang ni macam mana Allah uji Nabi Ayub alaihissalam. Kita akan tengok, dia akan cerita Nabi Ayub ni Allah uji sampai habis anak-anak pun tak ada, harta-harta pun semua dah habis dah, tinggal isteri je yang taat kat dia. Bila dia sabar dengan ujian tu, Allah ganti dekat dia. Allah kata wa atainahu wa mithlahu ma'ahum. Oh dahsyat. Allah kata kami ganti balik lepas ujian tu sangat besar. Nanti dia akan cerita kat kita apa Allah ganti kat Nabi Ayub. Nabi Ayub bab sakit ni. Bab sakit kena. Allah uji Nabi Yunus alaihi salam dengan umat ni punya ketegang, tak dengar cakap. Sampai Nabi Yunus masuk dalam laut, ikan telan dia. Apa Allah cerita? Ini semua cerita derita, ya kawan. Cerita besar-besar. Antum boleh bayang macam mana gedebe umat dulu, sampai Nabi mereka naik kapal pergi, tak mau tengok dah muka mereka. Macam mana punya gedebe betul. Allah ajar.
Allah ajar kat kita macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, rasul kita, dihadapi semua ni. Lepas tu panjang umur sihat badan, kita akan tengok doa-doa yang Nabi ajar kat kita, ikhwan, sangat menarik kita baca ketika kita senang dan ketika kita susah. Insya-Allah. Kita berhenti pada muka surat. Muka surat 33. Kita sambung yang kelima tu insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.